أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan pada penukilan kalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala Ibnu Al-Qayyim fil ayatil ula, yaitu terkait ayat yadunnuna billahi ghairal haqqi dalnal jahiliyah. Fussira hadzal dhannu bi annahu subhanahu لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ظن الحق أذن غير الحق يا أخوان yang merupakan dhannul jahiliyah ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya. Ini dzan batil dan dzan jahiliyah. Persangkaan bahwasanya Allah tidak akan menolong rasulnya. Maka ini jelas dzanul jahiliyah. Dan bahwa perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sayyid mahil akan sirna, yatmahil maknanya yazul, akan sirna perkara Nabi, apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau seru akan sirna dari muka bumi ini. Kenapa? Karena ditumpas habis oleh musuh-musuhnya. Ini juga dhannul jahiliyah. Wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatih. Dan dhannul jahiliyah ini juga ditafsirkan bahwa apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Ini beberapa penafsiran terkait dhannul jahiliyah. Dan juga beliau katakan فَفُسِرَ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ وَإِنْكَارِ أَنْ يُتِمَّ أَمْرَ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَنْ يُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Sehingga dhannul jahiliyah itu ditafsirkan dengan tiga unsur pokok, ikhwan. Yang pertama ditafsirkan dengan pengingkaran hikmah, bahwasanya perkara Nabi yang menimpanya itu tidak atas dasar hikmah Allah. Dan juga ditafsirkan dengan pengingkaran terhadap takdir. Dan yang ketiga, pengingkaran bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara rasulnya. Dan akan memenangkannya atas semua agama. Padahal seorang muslim muwahhid wajib beriman bahwasanya apa yang menimpa kaum muslimin di peperangan Uhud itu berdasarkan takdir dari Allah dan padanya hikmah yang agung, dan yakin
bahwa Nabi berserta para sahabat dan Islam secara umum mesti akan Allah Subhanahu wa taala menangkan di atas semua agama. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim, wa hadza huwa dhannus sau alladhi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun fi suratil Fath. Dan inilah dhon yang buruk yang disebut dengan dhannus sau yang disangkakan oleh orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin pada surat Al-Fath yang disebutkan oleh Syekh pada ayat kedua, wa yu'adzibal munafikin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannasau. Kenapa dinamakan dhannasau? Wa innama kana hadza dhannasau li'annahu dhannu ghairi ma yaliku bihi subhanahu wa ma yaliku bihikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq. Hanyalah hal ini disebut dengan dhannus sau, dhann yang buruk. Kenapa? Dikarenakan itu adalah sangkaan yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala dan sangkaan yang tidak pantas untuk hikmah serta sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah Subhanahu wa taala yang mesti ditepati. Maka dinamakan dhannus sau. Naam. Faman dhanna annahu yudilul batila 'alal haqqi idalatan mustaqirratan yatmahillu ma'aha al-haqqu aw ankara an yakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin balighatin yastahiqqu 'alayha al-hamda bal za'ama anna dhalika li mashi'atin mujarradatin fadzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Perhatikan kalimat ini, akhwan. Nah, ini satu jumlah ini. Dalam artian satu rangkaian. Kalimatnya panjang. Siapa saja yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang terus-menerus, idalatan mustaqirrah. Dibiarkan kebatilan itu menang dengan kemenangan yang tetap, mustaqirrah. Nah, yang bersama dengan kemenangan kebatilan tersebut, kebenaran akan hilang. Maka ini dhannun orang-orang kafir. Atau yang kedua, berarti ini ada beberapa bentuk dhann orang-orang kafir, ikhwan, yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama apa? Menyangka bahwa kebatilan akan menang atas kebenaran yang dengannya kebenaran akan hilang dikarenakan kebatilan tetap bercokol. Maka ini jelas prasangkaan buruk kepada Allah dan itulah persangkaan orang-orang kafir. Yang kedua, au angkara an yakuna ma jara biqadaihi wa qadari. Atau dia mengingkari bahwa apa yang terjadi itu dengan takdir Allah dan dengan ketetapannya, dengan qada dan qadarnya. Nah, siapa saja yang mengingkari semua yang terjadi ini dengan ketetapan Allah, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Au angkara an yakuna qadaruhu li hikmatin baligha.
Kemudian yang ketiga, ikhwan, dia menetapkan takdir. Semuanya terjadi dengan takdir Allah. Tapi dia mengingkari hikmah. Dia mengingkari bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu untuk suatu hikmah yang mendalam, yang pantas untuk Allah dipuji atasnya. Nah, tapi dia menyangka bahwasanya itu semua terjadi hanya murni karena kehendak Allah saja. Berarti yang ketiga ini maksudnya apa? Nah, dia menetapkan semua perkara terjadi karena takdir Allah, tapi apa? Tapi tidak mau menetapkan adanya hikmah di balik itu. Nah, mengingkari bahwasanya ketetapan itu padanya suatu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji dengannya. Sehingga dia hanya menetapkan apa? Menetapkan pada kejadian itu atas kehendak Allah saja, tanpa ada hikmah di baliknya. Ini yang ketiga. Maka inilah dzan orang-orang kafir, maka celaka. Nah, kecelakaan bagi orang-orang yang kafir tersebut dengan siksa api neraka. Taib. Dan hal ini juga diambil oleh beberapa firqah menyimpang yang menisbahkan diri kepada Islam, seperti misalnya firqah Jahmiyah dan Jabriyah, yang menurut mereka, ikhwan, bahwasanya Allah menetapkan perkara-perkara itu hanya berdasarkan masyiah saja, tidak ada hikmahnya. Tidak ada hikmah. Maka ini juga termasuk dzannus sau, dzannul jahiliyah. Qala wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dzannas sau fima yahtassu bihim. Nah, ini faktanya. Dan kebanyakan manusia mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk terkait hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Nah, wa fima yaf'aluhu bi ghairihi. Dan pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap selain mereka dari kalangan orang-orang kafir. Contoh, ikhwan, persangkaan buruk pada hal-hal yang terkait dengan mereka. Nam fima yaftasu bihim, yang khusus dengan mereka, yaitu dengan kaum muslimin, dengan diri mereka sendiri. Ketika dia berdoa kepada Allah, muncul dalam benaknya sangkaan Allah tidak akan mengabulkan. Taib, ini tersau. Atau ketika dia beribadah kepada Allah, maka rezekinya akan hilang. Ini tersau. Terkait hal-hal yang berkhusus dengan diri mereka sendiri. Atau pada hal-hal yang Allah lakukan kepada selain mereka, selain diri mereka. Seperti misalnya ketika melihat orang-orang kafir pada suatu peperangan, mereka mendapatkan kemenangan atas kaum muslimin. Kemudian muncul dalam diri mereka bahwa Allah akan membiarkan orang-orang kafir tersebut terus menang. Dan tidak akan pernah kaum muslimin bisa mengalahkannya. Ini dzannus sau. Nah, dan yang wajib atas kaum muslimin untuk berprasangka baik kepada Allah, bahwa kekalahan, kemunduran itu ujian atas kaum muslimin, yang sebabnya karena penyelisihan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kaum muslimin atas musuh-musuhnya cepat atau lambat.
Qala wala yasalam min dhalika ila man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujaba hikmatihi wa hamdihi. Dan tidak akan selamat dari munculnya persangkaan-persangkaan buruk tersebut kecuali orang-orang yang betul-betul mengenal Allah dan mengenal nama-namanya. Nah, serta apa? Mengenal konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jelas. Yang bisa menjaga diri agar jangan berprasangka buruk kepada Allah ya yang mengenal Allah. Mengenal bahwasanya semuanya berdasarkan hikmah dan semua perbuatan Allah itu terpuji. Kemudian Imam Al-Qayyim memberikan nasihat, "Faliya'tanil labibun nasihu li nafsihi bihadza." Maka hendaknya al-labib an-nasih li nafsihi. Itu seorang yang memiliki akal yang menasihati diri sendiri, yang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Karena hakikat nasihat adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan. Kalau menasihati sendiri berarti menginginkan kebaikan untuk diri sendiri, maka hendaknya memperhatikan sisi ini. Waliyatub ilallah, dan bertobatlah dia kepada Allah. Waliyastaghfirhu min dhannihi bi rabbihi dhanna sau, dan beristighfarlah kepada Allah dari sangkaan buruknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walau fattashta man fattashta la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadari wa malamatan lah wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza fa mustaqillun wa mustaktir. Dan seandainya engkau mau meneliti, siapa saja yang kamu teliti, maka engkau akan melihat di sisinya itu ada ta'annud terkait masalah qadar. Naam. Dan ada celaan terkait masalah qadar. Naam, ta'annudan 'alal qadari wa malamatan lah. Mesti dia akan ada naam ketidakterimaan. Dan ada suatu bentuk protes serta celaan terkait masalah takdir. Muncul pada benaknya, wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Bahwasanya sepantasnya, seharusnya terjadinya ya demikian-demikian. Naam. Tayyib. Ketika misalnya mendapati sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah tidak mencocoki dirinya, tidak mencocoki keinginannya, kemudian muncul di dalam benaknya naam suatu bentuk protes, seharusnya demikian demikian. Naam. Baik. Dan seterusnya. Fa mustaqillun wa mustaktir. Maka yang seperti ini ada yang naam sedikit dan ada yang banyak pada dirinya, yaitu sangkaan-sangkaan tersebut. Dan mustaqil dan mustaqsir, ikhwan, ini mubtada khabarnya mahdzuf takdirnya, faminan nas mustaqillun wa minhum mustaqsir. Nah, di antara manusia ada yang apa? Sedikit sangkaannya dan ada yang di antara mereka banyak sangkaan buruknya. Fattish nafsak. Dan kalau demikian, sekarang cek diri sendiri. Nah, cek dirimu sendiri juga. Adanya sangkaan-sangkaan buruk tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal anta salimun? Fattish nafsak. Hal anta salimun? Dan ceklah dirimu, apakah engkau selamat dari
adanya persangkaan-persangkaan buruk terhadap Allah. Fa in tanju minha tanju min di azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Maka sungguh apabila engkau selamat darinya, maka engkau selamat dari suatu perkara yang besar. Wa illa, dan jika tidak selamat, naam, tidak selamat dari adanya sangkaan buruk tersebut, fa inni la ikhaluka najiyah. Naam, tayyib. Maka sungguhnya aku tidak menyangkamu itu sebagai seorang yang selamat. Itu selamat. Yang kedua, ikhwan najin, hadih dunia. Ikhaluka ay adhunnuka. Berarti jika engkau tidak selamat dari adanya sangkaan buruk, maka sungguh aku tidak menyangka kamu itu orang yang selamat. Menunjukkan, ikhwan, keselamatan seorang hamba kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga di antara sebabnya, naam, terbebasnya dia dari prasangka-prasangka buruk terhadap Allah. Fihi masail al-ula tafsiru ayat Ali Imran, telah lewat. Al-thaniyah tafsiru ayat al-Fatih, juga telah kita lewati. Al-thalitha al-ikhbaru bi anna dhalika anwa'un la tuhsar. Pengkhabaran bahwasanya sangkaan-sangkaan buruk itu jenis-jenis yang tidak bisa dibatasi. Tapi dobitnya telah kita lewati tadi. Dobit prasangka buruk kepada Allah apa? Kalau seorang memiliki prasangka yang menyelisih apa? Apa yang Allah sifati diri dengan dirinya dengannya. Nah, atau hakikat yang Allah Subhanahu wa taala telah sifati diri dengannya. Maka berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Ar-rabi'ah annahu la yaslamu min dhalika illa man 'arafa al-asma'a wa sifati wa 'arafa nafsah. Kemudian yang keempat, bahwasanya seorang tidak bisa selamat dari hal ini, terjatuh dalam prasangka buruk. Nah, kecuali orang yang betul-betul mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Selain itu juga apa? Mengenal dirinya sendiri. Nah, baik. Ya, maksudnya apa? Seharusnya prasangka buruk itu diarahkan kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Sehingga orang yang mengarahkan prasangka buruk kepada Allah dan mengarahkan prasangka baik kepada diri sendiri, maka ini sungguhnya orang tidak tahu diri sendiri, tidak kenal dirinya. Nah, orang yang tidak tahu diri ya ini, berprasangka buruk kepada Allah tapi mengarahkan prasangka baik kepada dirinya sendiri. Nah, baik. Karena kita tempatnya cacat dan celah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Ada bait yang bagus, ikhwan, naam, sebagai penutup, yaitu wala tadunanna bi rabbika dhanna sawin fa innallaha aula bil jamili. Jangan sekali-kali engkau berprasangka terhadap Rabbmu dengan prasangka buruk, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang paling pantas untuk perkara-perkara yang bagus. Naam. Nama-namanya dan sifat-sifatnya semua sifat kesempurnaan. Perbuatan-perbuatannya semua dibangun di atas kebijaksanaan. Tayyib, naktafi bihadza. Walhamdulillahirabbil alamin.